Masih dari Majene, memasuki minggu ketiga bulan suci Ramadan, jajaran kepolisian Resort Majene, Sulawesi Barat melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah penginapan dan hotel kelas Melati. Dalam razia ini, polisi berhasil menjaring pasangan mesum di luar nikah di salah satu kamar hotel. Satu persatu penginapan dan hotel kelas Melati di Kota Majene, Sulawesi Barat, minggu dini hari dirazia dan diperiksa polisi. Setelah menyisir sejumlah kamar, polisi akhirnya berhasil menjaring pasangan di luar nikah yang diduga berbuat mesum di kamar hotel. Salah satu pasangan di luar nikah yang terjaring razia tak dapat berkutik saat petugas meminta kartu identitas. Karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan telah menikah, pasangan ini pun hanya diberi pembinaan oleh petugas. Petugas kemudian melanjutkan razia ke sejumlah tempat kos dan warung remang-remang yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi seks dan pesta minuman keras. Di tempat ini sejumlah pengunjung hotel diperiksa petugas. Menurut Kasat Reskrim Polres Majene AKP Pandu Arif Setiawan, razia ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di bulan suci Ramadan. Tadi kami melaksanakan kegiatan monitoring sekaligus patroli. Di sini kami melakukan pemeriksaan di hotel salah satu penginapan di Kabupaten Majene. Adapun wujud operasi pekan ini untuk mengantisipasi penyakit masyarakat khususnya dalam bulan Ramadan. Jadi sejumlah pengunjung tadi di kami periksa. Hasil dari operasi malam ini tadi ada ditemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sedang menginap. Tadi kami sudah lakukan pembinaan kepada dua orang yang bersangkutan. Rencananya razia penyakit masyarakat ini akan terus digelar jajaran kepolisian Resor Majene hingga menjelang Lebaran mendatang. Dari Majene, Ali Mutar, iNews melaporkan.